Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama channel Bunga Lestari ya. Nah, teman-teman kalau mempunyai burung lovebird ya, misalnya teman-teman mempunyai burung lovebird kurang vector, kurang gacor ya. Teman-teman bisa memakai pakan Ebot lovebird ini teman-temannya. Pakan Ebot lovebird ini bikin lovebird menjadi sehat bugar setiap hari dan bikin lovebird menjadi vector dan bikin lovebird menjadi ngekek ya. Ebot lobet bikin lobet ngekek terus gitu loh ya teman-teman. Nah, ini sudah ada vitamin dan mineral ya teman-teman. Nah, ini produk Ebot Jaya, mantap sekali untuk menggacorkan burung lobet dan untuk bikin lobet ngekek panjang. Nah, ini teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini saya akan membacakan ya teman-teman ya. Ebot lobet terbuat dari biji-bijian berkualitas tinggi, lengkap dan bernutrisi tinggi, diperkaya dengan vitamin dan mineral, cocok untuk lobet kesayangan Anda. Ini saya ulangin lagi ya teman-teman. Ebot lobet terbuat dari biji-bijian berkualitas tinggi, lengkap dan bernutrisi tinggi, diperkaya dengan vitamin dan mineral, cocok untuk lobet kesayangan Anda. Nah, ini ada tulisannya teman-teman ya. Ebot lobet bikin lobet ngekek terus gitu loh ya. Jadi mantap sekali teman-teman. Ebot lobet ini, pakan Ebot lobet ini sangat luar biasa membuat burung lobet itu menjadi vector dan ngetik ngekek panjang ya teman-teman. Dan saya ingatkan para teman-teman ya, tetap perawatan itu nomor satu ya, harus harus kotorannya harus dibersihkan ya, kotorannya harus dibersihkan pagi dan sore ya, dan air minumnya harus dibersihkan pagi dan sore, diganti pagi dan sore ya air minumnya ya, dan pakannya bisa dikasih pakan Ebot lobet ini teman-teman ya. Ebot lobet ini dibuat dari bahan pilihan. Nah, ini sudah ada vitamin dan mineralnya teman-teman. Nah, jadi membuat burung lobet menjadi sehat dan ngekek panjang. Nah, jadi kalau burung kita menjadi vector dan ngekek panjang, kita pasti senang ya teman-teman. Nah, pakailah pakan Ebot lobet ini, insya Allah burung lobet teman-teman akan ngekek, gacor dan vector gitu ya teman-teman. Nah, Ebot lobet ini harganya saya beli Rp10.000 ya teman-teman ya. Harganya Rp10.000 ya. Pakan Ebot lobet ini sangat luar biasa untuk menggacorkan burung lobet dan suaranya itu bikin vector. Nah, suaranya vector dan apa itu? Nah, suaranya itu burung lobetnya menjadi vector dan apa itu teman-teman? Burungnya menjadi ngekek panjang. Nah, gitu ya teman-teman. Pokoknya ya, tetap air minumnya diganti pagi dan sore, kotorannya dibersihin pagi dan sore biar burung lobetnya itu biar ngekek panjang, dan dikasih pakan Ebot lobet ini, pasti burung teman-teman akan vector dan gacor dan ngekek panjang gitu ya teman-teman. Ebot lobet harganya Rp10.000 saya beli teman-teman ya. Mantap sekali membuat burung lobet menjadi ngekek, gacor, dan vector. Nah, pakan Ebot lobet membuat burung lobet menjadi sehat bugar setiap hari dan rajin berkicau ya, rajin ngekek ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Mantap sekali nih teman-teman, Ebot lobet ini teman-teman ya. Nih, ya. Mantap sekali, harganya cuma Rp10.000 ya teman-teman. Harganya cuma Rp10.000. Mantap sekali. Ini produk Ebot Jaya teman-temannya. Pokoknya teman-teman kalau mempunyai burung lobet kurang ngekek, kurang gacor, kurang vector, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah khawatir, pakailah pakan Ebot lobet ya, pakailah pakan Ebot lobet ini, dijamin burung teman-teman akan ngekek dan gacor dan vector gitu ya teman-teman. Pokoknya mantap sekali ya pakan Ebot lobet, bikin lobet kesayangan Anda menjadi ngekek dan vector teman-teman. Nah, ini oke.
Ya udah dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, salam kicau-kicau mania, salam persahabatan, salam pertemanan. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, pokoknya pakan ebot lobet, bikin lobet ngekek terus gitu loh.